kita tidak ingin serta-merta berfokus terhadap investment ke green economy. Langsung saja juara Olimpiade APBN 2022. Satu kepada. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the race. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Survive. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a step. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Dalam final lomba debat APBN 2022 generasi peduli negeri. Nah, menurut kalian pilihan kebijakan yang mana yang dianggap baik dan tepat, dan apa alasannya atau kriteria yang disebut baik dan tepat itu apa? Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kemudian kami akan setting parameter dulu bagaimana respon APBN yang baik adalah APBN yang mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi masyarakat itu sendiri namun tanpa merusak kesehatan APBN itu sendiri. Oleh karena itu, kami tim utility dengan bangga menyajikan solusi jangka panjang kami, yaitu Green Economy Initiative. Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Terhadap hal ini, stance kami sudah jelas. Kita tidak ingin serta-merta berfokus terhadap investment ke green economy namun mengorbankan kondisi saat ini. Maka dengan adanya relaksasi PPN 5% akan menjadi jawaban bahwasanya akan makin banyak yang masuk. Dengan makin banyak yang masuk, maka pertumbuhan ekonomi makin naik. Pertumbuhan ekonomi makin naik akan menjadi permakter jawaban atas permasalahan disampaikan oleh tim A. Yang kedua, tim C ingin PPN 5%. Hal ini mencabar DJP untuk bekerja mati-matian mencari sumber pendanaan baru, apalagi PPH dan PPN relaksasi. Bagaimana, belum lagi ada kebijakan surplus 3%. Bagaimana negara mengcover pendapatan ini? Thank you.
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ya, foto menonton. Bapak, yang kelima ini, silahkan dia menonton. Rasanya pasti senang banget, bangga, terharu juga, dan lega juga karena sudah selesai untuk finalnya. Apa ya, aku suka banget dinamiknya karena bukan cuma berdebat, tapi kita ada bikin policy brief, kita bikin essay, abis itu ada sistem debat yang berbeda. Nah, ajang untuk meningkatkan awareness dan juga kepedulian dari mahasiswa seumuran kami akan adanya APBN. Ada berita uang negara sebanyak 3.000 ini dialokasikan untuk belanja. Banyak hal yang aku lihat itu ternyata hasilnya itu dari APBN. Awalnya itu masih nggak nyangka sih Kak, waktu ngelihat Bu Menteri baru masuk ruangan lewat pintu utama. Acara APBN ini saya selalu nonton video-video dari pidato-pidatonya Ibu Menteri. Oh, untuk ada yang untuk anggaran pendidikan, anggaran pertanian, anggaran pertahanan, anggaran kesehatan, dan lain-lainnya Kak. Serta kayak ini tuh forum buat kita berdiskusi sama teman-teman delegasi lain buat kayak kebijakan negara nih, apa sih yang perlu kita evaluasi. Karena belajar APBN itu tuh se-worth it itu. Semoga makin akbar, makin epic, makin wah, dan makin besar lagi, makin banyak peserta yang ikut.